Puluhan warga mendatangi kantor DPRD Kabupaten Ciamis. Mereka menuntut DPRD Ciamis untuk membuat regulasi pengaturan distribusi gas berukuran 3 kg. Aksi ini dilakukan karena para warga kecewa akibat mereka harus membeli gas di atas harga pasar, yakni Rp17.000 hingga Rp25.000. Padahal, harga eceran tertinggi di tingkat pangkalan seharusnya berharga Rp16.000 saja. Mereka menduga ada pihak yang terlibat memainkan harga gas guna mendapatkan keuntungan lebih besar. Sehingga dalam tuntutannya, warga mendorong DPRD Kabupaten Ciamis untuk segera membentuk panitia khusus minyak dan gas. Jika pemerintah tidak melaksanakan tuntutan warga, maka mereka akan melakukan aksi yang sama dengan membawa massa lebih banyak. Allah memberkati.